Selamat datang kembali di channel Infus, info seputar selebritis. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini agar berkembang dan selalu update berita info seputar selebritis dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Berita kali ini datang dari Ivan Gunawan, belikan rumah Ayu Ting Ting seharga 8 miliar. Keduanya kerap berbagi cerita saat sedang bersama. Bagi Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting sudah seperti adik sendiri. Ivan Gunawan diketahui menaruh hati kepada pedandut Ayu Ting Ting. Namun sayangnya, cinta Ivan Gunawan harus bertepuk sebelah tangan karena Ayu Ting Ting belum mau menanggapinya. Ivan Gunawan juga dianggap oleh Ayu Ting Ting bukanlah tipe pria idamannya. Namun Ivan Gunawan mengaku siap memberi apapun demi Ayu Ting Ting. Hal itu diungkapkan oleh Ivan Gunawan kepada sahabatnya, Deddy Corbuzier. Deddy bahkan kabarnya menyebut Ivan Gunawan belum lama ini baru membeli rumah seharga 8 miliar. Konon kabarnya rumah tersebut diperuntukkan untuk Ayu Ting Ting. Deddy menyebut bahwa Ivan Gunawan baru membeli rumah seharga 8 miliar, itu merupakan rumah kedua yang dia beli. Beli rumah kemarin baru gede lagi deket sini, 8 miliar, ucap Deddy Corbuzier kepada Ayu Ting Ting. 8M, dia baru ngomong sama gue, kata Ayu. Itu rumah kedua yang baru dia beli sebelumnya, beli rumah kan? Ucap Deddy menimpali. Iya beli rumah cuman enggak ditempatin, terus sekarang beli lagi, lebih luas, kata Ayu. Ayu dan Deddy pun mengakui bahwa Ivan sebagai sosok tajir. Banyak banget dia duitnya, walaupun itu rumah cicil, lanjut, ucap Deddy. Emang bener dia bilang gitu, ya udah gue beli ini rumah 8 miliar. Ntar juga kalau lunas rumah gua buat lu juga. Enggak bisa gua bilang gitu dong. Ya enggak bisa lu balik nama dulu. Nama gue, ucap Ayu. Sembari tertawa. Bener-bener, kata Deddy.